Halo netizen Budiman, jumpa kembali di vlog akhir pekan. Kali ini gua mau ngopi-ngopi seru, ngecil-ngecil seru di salah satu coffee shop yang kece banget dan ada di pinggir jalan raya nih. Konsepnya unik banget karena dia gerobakan gitu kayak angkringan. Penasaran kayak gimana dan gimana keseruannya? Tetap di vlog akhir pekan. Halo netizen Uniman, jumpa kembali di vlog akhir pekan. Kali ini gua yang mau take over barnya Marmut Kopi. Gua mau pakai bis dari Damar Kandang Argo Puro. Prosesnya di sini apa nih? Oh, natural. Prosesnya natural, Argo Puro natural. Kalau kita bikin dulu settingannya. Semakin ke kanan, medium 16. Itu berarti semakin 15. Semakin kasar. Untuk jenis timer biasanya gue pakai 16. Tapi kadang-kadang kalau mau yang bodinya agak tinggi, gue pakai 20. Oh, apa tuh? Hario. Oh, Hario. Biasanya kalau buat itu ada kalibrasinya. Ada kalibrasinya. Awalnya kan kita nyoba dulu. Paling kalibrasi. Kayak gue pakai 11 gram biji kopi. Apa? Tingkat kehalusannya aja. Arahnya mau sini nih, kan dia lewat doang. Oke, jadi kopi dibagi jadi dua. Yang pertama ada kopi saset, yang kedua ada kopi gratis. Ada tiga, satunya kopi gratis lah. Oh iya, satunya kopi gratis. Kopi itu ada dua, yang pertama ada Robusta dan Arabica. Kalau Robusta sendiri ditanam di ketinggian 500-900 meter di atas permukaan air. Sedangkan Arabica dari 900-1600. Jadi sejarahnya, kenapa ada Robusta? Robusta itu adalah kopi yang dibuat karena dulu sempat ada gagal panen, guys. Karena ada gagal panen, akhirnya dibikin kopi yang buat dengan varietas-varietas yang ada. Oh, jadi bukan karena dia kena banjir rob ya? Oh, keren, kena banjir rob. Oke, namanya kuponnya. Robusta. Robusta itu artinya kan buat. Oh, gitu. Oke, kita sambil nunggu airnya matang. Harus dipantunin dulu. Masak air biar matang. Enggak, Bang. Enggak. Ganteng. Oke, masih masak. Kopi ini gue mau seduh pakai suhu 92 lah. Kenapa 92? Karena gue lahir di tahun segitu. Jadi pas. Berarti sio monyet lu, Bang. Apa? Sio monyet berarti lu, Bang. Sio mama. Sio mama beta. Kenapa ini disebut kopi filter? Kalau pakai tembakau namanya kopi kretek. Jujur sekali saya. Bagus. Oke, sudah 91. Sebentar lagi 92. Sio monyet nih 92. Iya, sio monyet, Bang. Oke. Kayak lu, Bang. Cocok. Ini proses pertama namanya flushing. Flushing itu membasahi kertas kopi. Fungsi dari flushing adalah untuk menghilangkan noda-noda yang ada pada kertas kopi, menghilangkan bau yang ada di kopi dan di kertas kopi, dan juga membersihkan gelas di bawahnya. Dan jangan lupa air flushingnya dibuang karena tidak berguna. Kalau diminum boleh? Boleh. Oh, boleh. Tapi aduknya 18 kali. Cara jarum jam ya? Iya. Jamnya jam digital lagi kan? Kita nolin dulu. Dari nol. Jarum jam. Terus dimasukin bubuknya. Tuh kan atasnya halus kan yang tadi. 10,9. Sedikit.
11. Terus jangan biarkan percuma. Oke, kita nolin lagi. Kita mulai nyeduh ya. Yang pertama, untuk menyeduh yang proper itu gini. Ini pakai tangan kanan atau kiri tergantung kekuatan tangan lo. Yang kedua, jari manis harus ditutup kettle. Tujuannya biar kopinya manis. Kettle apa tuh bang? Ntar gak ada yang tahu lagi. Apa? Kettle itu teko. Teko. Biar kopinya manis. Jari manis harus. Terus kelingkingnya harus ngangkat. Biar ngondek. Kira kayak orang Inggris ntar bang. Seduhan pertama karena 11, 20 gram. Lebih. Karena males. Gak boleh harus goyang bang. Terus dihitung 30 detik, dilihat di sini dong, kayak kameramen. Nah ini namanya blooming nih. Iya iya. Blooming itu adalah pelepasan CO2 dari kopi. Meletup-letup gitu ya? Iya, meletup-letup kan bloom, bahasa Inggris. Bukan karena ada dayanya bang? Iya. Saat CO2-nya terlepas, jadi dia butuh oksigen kan. Kayak aku butuh kamu. Oke, kita langsung lagi ke seduhan kedua. Keseduhan kedua itu buat ngeluarin kodam ada di dalam ini. Enggak sulap merah doang. Lu ngomong kodam jadi kayak adukan semen kan bang warnanya bang. Terus nyeduh itu ada variasi, ada yang muter ke kiri, ada yang muter ke kanan, ada yang nona manis putar lagi ke kiri ke kanan. Oke okay, lanjut. Seduhan ketiga sampai 100. Biarin nggak apa tenang. Tujuan seduhan ketiga adalah untuk mengeluarkan unek-unek saat dihipnotis. Unek-unek 2022. Iya. Jadi biasanya kalau seduhan ketiga tuh uya-uya nih. Yeah. Kita ngeluarin unek-unek. Bukan istilah kata bang. Bukan. Nah, yang terakhir itu untuk memperkuat bodinya. Seduhan keempat. Terus seduhan keempat harus beda. Ya, bedanya gimana tuh? Ya. Kok lompat-lompat? Nah, 150 lah. Jadi rendam. Dah. Saya siap di pendekari. Jadi ngocor nih bang. Ini nih bagian yang gua tunggu-tunggu nih. Si paling pendekar. Yoi. Sampai ini lebih seger, fruity, funky. Dan gak pernah ngucapin ember. Ada motor juga dia. Terus diaduk. Kenapa diaduk? Kalau diudak, satpol PP. Aduh. Terus gue nyoba dulu. Kalau nggak enak, kalian nggak boleh nyoba. Karena di kopi itu kebersihan nomor satu. Nomor dua, kemanusiaan yang dia. Ya. Nungguin ya. Duket-duket ntar. Aduh, gila enak banget, ini seduhan terenak yang pernah gue cobain. Argo Puro natural, terenak. Jangan lupa mampir ke Marbot Kopi. Buka sesuka-suka mereka. Pokoknya lihat story-nya aja, kadang kesel juga mau kesini. Tapi tutup, kadang gak mau kesini, buka. Nih cobain, si paling pendekar. Bang, cobain bang, coba bang. Langsung sikat aja bang. Dicela-celain bang, kalau emang gak enak, kalau enak-enak celain aja bang. Cobain, masa nggak? Agak khawatir gue mau nyobainnya. Deg-degan ya bang ya. Iya. Cobain. Dari wanginya, aroma dapet lah ya. Aroma dapet. Terenak kan? Gak pernah gak yang seenak ini kan? Kok melet-melet nih bang? Gak demen sih gue kopi. Pendekar. Sweetnya dapat, bodinya dapat. Acidnya kurang. Acidnya kurang rendang, bitternya belakangan agak berasa ya. Karena kurang. Terus, sedikitnya
acidnya agak kurang. Oh, tapi air 150. Enak sih. Air 150. Enak sih. Kayaknya dipanjangin dikit nih, gua rasa. Radiasi. Rasanya. Agak panjang dikit. 170, Bang. 4 berapa ya? 11. Naikin lagi. 10. Iya. 10 ya, 10 ya? Pakai 11. 11 sih 200 sih pas nih kalau natural. Gua udah pendekar belum? Diri. Gua takut water itu. Air 9, air 93 gitu ya. Lo nyedulnya harus arah jarum jam. Iya. Terus lo harus pakai gua ngerti banget. 3 kali tuangan di tuangan terakhir tuh lo center pour. Wih, gila, gua udah pendekar. Mantap lah Bang lu. Puringnya center biar terang ya, Bang. Puringnya center ya biar terang. Abang nggak dikasih nih abang. Oke, jangan lupa subscribe Instagramnya Marbot Kopi, ada di bawah ini linknya. Iya bang. Iya bang. Gelas. Oke, sekarang kita nungguin Mbak Vera, kita pendekarin Bang. Coba enak. Asik. Ampasnya masih kerasa, Bang. Apa? Ampasnya keikut tuh, Bang. Mati gue. Sekian vlog akhir pekan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di vlog akhir pekan selanjutnya. Terima kasih. Gue dateng ini namanya Marbot Kopi. Kenapa namanya Marbot Kopi? Karena Marbot Kopi itu yang jual adalah para marbot-marbot yang ada di masjid ini. Namanya Masjid Jaka Permai, lokasinya ada di Jaka Permai, Bekasi Barat. Harus dicoba ya, biar nyambung ya. Terus biar tahu bedanya, iya. Apa namanya